Okey, Assalamualaikum. Kita sambung hari ini untuk tajuk di bawah ubahan lagi ya, iaitu ubahan songsang. Okey, cuba kita lihat apa dia ubahan songsang. Apa yang kita akan belajar nanti iaitu mengenai mengenal pasti kuantiti yang berhubung kait dengan satu sama lain, menentukan hubungan dua pemboleh ubah, mencari persamaan ubahan dan pemalas satu ubahan, menggunakan konsep ubahan untuk menyelesaikan ubahan songsang. Okey, sama macam ubahan langsung hari itu, yang membezakan nanti kita akan lihat ya, macam mana dia berubah secara songsang. Okey, dalam kehidupan seharian kita sering berdepan dengan situasi yang melibatkan hubungan perubahan kuantiti. Contoh jarak dengan tambang, masa bekerja dengan upah, okey, masa kita belajar dengan apa yang kita dapat seharian. Ah tu maksudnya itu kita kata ada perkaitanlah. Okey, cuba kita lihat di sini. Okey, kita lihat dia ada bilangan situasi kuantiti yang pertama, kita lihat meningkat atau menurun, kuantiti kedua meningkat atau menurun. Okey, kita lihat satu persatu. Bilangan QI dengan saiz acuan yang digunakan. Okey, kuantiti yang pertama saiz acuan. Okey, kalau meningkat bilangan QI akan menurun. Okey, kenapa? Okey, kenapa berlaku begitu? Bila saiz acuan ais meningkat, betul lah. Bila lagi besar, jadi lagi sikitlah QI yang kita dapat eh. Okey. Yang kedua, kadar bayaran penyertaan dengan bilangan peserta. Kadar bayaran penyertaan, okey, kuantiti yang pertama, okey, kalau kadar bayaran meningkat maksudnya bilangan penyertaan akan menurun. Bila kohor mahal, orang kohor kuranglah nak masuk nak tengoknya atau nak menyertainya. Okey, kita lihat lagi. Yang seterusnya, apa dia ubahan songsang? Ubahan songsang menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah juga ya, iaitu pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y dengan keadaan apabila. Nah, macam mana ubahan songsang ni? Jika suatu pemboleh ubah Y meningkat, maka pemboleh ubah X akan menurun. Nah, di situ. Jika suatu pemboleh ubah Y itu menurun, maka pemboleh ubah X akan meningkat. Nah, ni kita namakan sebagai berkadar songsang. Okey, kita lihat lagi bagaimana menentukan suatu ubahan songsang. Okey, cuba kita lihat table yang cikgu bagi ni ya. Okey, murid X 1 2 3 1 2 4 8 guli Y. Kalau murid X 1 maka guli Y ada 80, kalau 2 40, kalau 4 20, 8 10. Okey, nampak tak dia? Bila X meningkat, Y akan berkurang. Jadual menunjukkan bilangan guli yang akan diperoleh oleh sekumpulan murid. Maksudnya dia ada 80. Dah kalau 80, kita bagi 2 orang dapat 40 seorang, betul tak? Kalau 4 orang dapat 20 seorang. Kalau 8 orang dapat 10 seorang. Itu maksud dia. Itu yang dikatakan sebagai berubah secara songsang. Jadi kita tentukan sama ada Y berubah secara songsang atau X atau tidak. Macam mana nak menentukannya? Kita lihat sekali imbas tu macam betul dah kan? Dia berubah secara songsang. Okey, cuba kita lihat cara macam mana. 1 darab 80, 80. 2 darab 40, 80. 4 darab 20, 80. 8 darab 10, 80. Nampak tak? Seragam. Apabila dia berubah secara seragam, maka kita boleh katakan dia berubah secara songsang. Okey, kita lihat lagi. Tentukan sama ada setiap Y yang berikut berubah secara songsang dengan X atau tidak. Okey, 3, 180, kalau 8, 70, kalau 12, 45, 20, 28. Okey, kita sembak satu persatu. Nak tentukan ni. Okey, 3 darab 180, 540. 8 darab 70, 560. 12 darab 45, 540. Dan 20 darab 8, 560. Nampak tak? Tak seragam. Betul? Ada warna pink, ada warna kuning. Maksudnya tak seragam lah situ. So, apa kita boleh katakan? Okey, Y tidak berubah secara songsang dengan X. Okey, kita pergi lagi. Kita lihat lagi contoh. Nak tentukan lagi songsang atau tidak ni. Okey, cuba lihat nilai di situ. Okey. 12 darab 50, 600. Okey, dapat 600 lagi. 600. Tetapi 5 darab 110, 550. Walaupun satu sahaja yang tak sama. Cuba kita lihat apa berlaku. Kita tak boleh kata bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Walaupun satu yang tak serupa. Okey, kita pergi lagi.
Lihat lagi contoh. Okey. Nak tentukan juga macam tadi. Satu darab. Yang ni salah ni. Sorry. Oh, salah parking. Tak apa, kita next saja. Okey, macam mana kita nak melihat satu situasi ubahan songsang ke bentuk persamaan? Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, macam mana nak tulis? Macam ubahan langsung juga kita tulis, tetapi ada sedikit perbezaan. Cuba lihat. Okey, simbol sama tetapi cuba lihat cara penulisan. Kita tak baca Y berubah secara songsang dengan 1 per X, tetapi kita baca sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Hanya penulisan sahaja 1 per X. Tetapi ini kita katakan sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kita lihat apabila ditukarkan dalam bentuk yang ini pula. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey. Ni ya, contoh-contoh lagi ni. Kalau ada X kuasa 3, kena tulis X kuasa 3 lah. Kalau kena punca kuasa 2, kena tulis Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 X. Okey. Lagi, kita lihat lagi. Dalam bentuk persamaan pula. Okey. Nampak. Y berubah secara songsang dengan 5 X. Okey, banyak contoh ni. Banyak dah contoh ni cikgu bagi ni. Okey. Okey, tentukan hubungan dan situasi yang berikut dalam bentuk ubahan. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Okey. Okey. Banyak ni. Jadi, awak boleh buatlah. Okey. Boleh cuba sendiri ya. Banyak dah contoh tu. Okey, ini dalam bentuk cerita. Isi padu V, air di dalam sebuah bekas yang bocor berubah secara songsang dengan kuasa 2 masa, iaitu T. So, apa yang perlu kita tulis? Sama saja, cuma ayat panjang sikit ni. Dia buat dalam bentuk situasi. Ni biasa berlaku kepada soalan-soalan kebat. Okey, boleh ya? Ni. Boleh. Kita pergi lagi. Nak tengok macam mana nak selesaikan soalan yang melibatkan ubahan songsang. Diberi F berubah secara songsang dengan G dan F sama dengan 2 apabila G sama dengan 60. Ini dalam bentuk equation. Dalam bentuk cerita. Okey, dia bagi tahu. Jadi, apa yang perlu kita buat dulu? Dia kata ungkap F dalam sebutan G. Ini macam ubahan langsung itu. Perkara pertama kita buat ialah tukar dalam bentuk persamaan dulu. Tulis ke dalam persamaan ubahan. Okey, jadi macam mana nak tulis? Ni belum lengkap lagi ni. Okey, seterusnya tulis ke dalam persamaan juga yang ada tanda sama dengan tu. Okey, K, nampak tak? F sama dengan K per G. K tu apa dia? K adalah pemalar. Maksudnya nilai yang diberi kena cari pemalar dulu. Okey, selepas itu ganti nilai F dan G untuk cari nilai pemalar. Macam ubahan langsung . Okey, kat situ. Daripada situlah kita akan dapat nilai K, iaitu 120. Dah dapat nilai K, seterusnya kita gantikan tulis mula. Ganti tulis mula nilai K 120 tu dalam persamaan. Okey, macam ni. Maka dapatlah ungkapkan F dalam sebutan G. Kita dah ungkap F dalam sebutan G. Okey. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Bila dah dapat nilai tadi. Ni dia nak suruh cari nilai pula. Macam mana nak cari nilai F apabila G sama dengan negatif 15. Ganti je lah dalam persamaan tadi. Kita ada dah persamaan tadi kan. Nilai K tadi. Ganti. Nak ganti apa? Ganti F. Ganti G lah. Okey. Nampak tak dekat G kita dah ganti dengan negatif 15. Daripada situ kita akan dapat nilai F. Berapa nilai F?
Okey, F sama dengan negatif 8. Okey, dapat. Ha, ni pula. Hitung nilai G apabila F sama dengan 48. Ha, tadi kita ganti nilai G, sekarang kita ganti nilai F pula dalam persamaan. Okey. Ha, nampak? Ha, kita ganti nilai F 48. Ha, 120 tu nilai K tetaplah situ, buat pemalas kan? Okey, lepas tu daripada situ kita kira dapatlah nilai G, iaitu 2.5. Okey, boleh ya? Cikgu harap fahamlah ni. Mudah je ni. Ah, ni ada soalan lagi. Ah, sama juga ni. Ah, sama je dia beri ni. Ah. Neh, sama je. Macam tadi. Okey. Mudah je ha. Contoh lagi ni. Nanti boleh tengok contoh-contoh. Sama juga cari nilai, diberi nilai tu suruh cari nilai satu lagi. Ha, nampak eh? Okey. Pandai dah tu ha, gelak dah ha. Okey, kita ingat balik step dia. Tulis kepersamaan ubahan, step yang pertama. Tulis kepersamaan juga tapi ada sama dengan. Ha, di sini ada nilai K lah. Lepas tu ganti nilai Y dan X untuk cari nilai pemalas K. Cikgu guna Y dan X ni maksudnya untuk pemboleh ubah ya. Kadang-kadang you tubik P, Q. Okey. Lepas tu dapat nilai K, tulis semula dalam persamaan. Okey, yang ke yang tu nilai, ganti nilai di step yang keempat tadi tu lah. Ganti nilai. Tengoklah soalan you nak tanya. Okey, cuba buat latihan ni. Cikgu stay lama sikit. Dan seterusnya deh. Hashtag 1, hashtag 2. Nanti latihan cikgu senek lah kalau buat slideshow ni. Untung awak cikgu bagi jawapan lalu. Tak? Okey. Selamat mencuba. Lihat dulu deh. Okey.